Danau kecil buatan yang terletak di Kecamatan Cipta Timur, Tangerang Selatan, Banten. Nah, lokasi tepatnya berada di sebelah barat daya kota Jakarta. Danau seluas 21,4 hektar ini sekarang telah beralih fungsi menjadi tempat wisata. Yuk kita jelajahi Gintung. Ikuti saya ya. Hai hai guys, ikutin keseruan kita ya. Kali ini aku akan mengupas tuntas tentang apa itu Gintung dan di mana letaknya. Nah guys, Gintung ini awal mulanya sebagai waduk yang berfungsi untuk menampung air hujan dan perairan ladang pertanian sekitarnya. Situ Gintung ini dibuat antara tahun 1932 sampai 1933 dengan luas awal sekitar 31 hektar loh guys. Wow, luas sekali ya. Oh iya guys, jadi situ ini adalah bagian dari daerah aliran Cisadane yang merupakan salah satu sungai utama provinsi Banten dan Jawa Barat, dan sumber airnya berasal dari Gunung Salak dan Gunung Pangrango yang berada di Kabupaten Bogor, sebelah selatan Kabupaten Tangerang. Nah, buat warga Tangerang pastinya tentu tidak asing dengan Situ Gintung ini. Karena Situ Gintung ini sebagai tempat wisata bagi orang-orang Tangerang, tempat refreshing bagi mereka, terutama di hari Minggu. Semenjak tahun 1970-an, kawasan pulau dan salah satu tepi Situ Gintung dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam dan perairan, di mana terdapat restoran, kolam renang, dan outbound. Di pusatnya, kalian bisa beli jajanan atau makanan yang super murah-murah sekali. So, jangan takut kelaparan ya guys. Nah guys, tambahan lagi, Situ Gintung ini pernah jebol loh guys, tepatnya pada tanggal 27 Maret 2009 dini hari. Jebolnya Situ Gintung ini sampai memakan korban jiwa sebanyak 99 orang loh guys. Wow. Tapi tenang, karena sekarang sudah aman, sudah direnovasi sehingga dipastikan tanggulnya tidak akan jebol lagi. Lihat deh guys, ini bendungannya sungguh sangat indah sekali ya.
yang sekarang kita perjalanan pulang, guys. Cukup sekian ya Jeta kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka videonya untuk like, comment, and subscribe. Thank you.